الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. جعلنا الله وإياكم من العائدين والفائزين. والحمد لله رب العالمين. جعلنا الله وإياكم من المقبولين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين رب اسره لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Hadrotal Muhtaromin, para masyayih, para kiai, habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para seboh bini seboh yang saya muliakan. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, yang saya hormati. Segenap panitia penyelenggara pengajian akbar dalam rangka tasyakuran dan halal bil halal jamaah musola nurul huda dukuh bibis desa campur sari oh, kecamatan sambit kabupaten ponorogo kenapa <tuh> ayo sambit toh. oh, oh <tuh> Bapak Ibu warga masyarakat Ponorogo dan pemirsa BTV Jalan Dakwah Gus Miftah yang berbahagia. Sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu, mas-mas kameramen yang ada di atas meja yang petakilan itu itu kru dari BTV yang tayang setiap hari Sabtu dan Minggu jam 12 siang. Di program acara Jalan Dakwah Gus Miftah, dan barusan saya dikabari, alhamdulillah kita dapat undangan dari Komisi Penyiaran Indonesia. Jalan Dakwah Gus Miftah masuk nominasi untuk mendapatkan award dalam kategori Dakwah Non-Tokso atau Ceramah. Bapak Ibu yang saya muliakan, mohon maaf Bu Camat tadi mengganggu sambutannya Bu Camat. Seharusnya Bu Camat tadi lanjut saja. Tapi ini fakta ternyata bahwa perempuan juga bisa mengalah. Nyatanya saya datang beliau langsung berhenti padahal di mana-mana biasanya perempuan itu menangan. Apalagi kalau punya jabatan. Bapak ibu yang saya muliakan, salah satu hal yang harus menjadi introspeksi kita adalah bagaimana seorang Muslim itu dituntut untuk jaga mulutnya, terutama ketika kita bercakap-cakap dan berkomunikasi sesama manusia. Ada satu kalimat yang sering saya pakai Bapak Ibu. Apa kalimat itu? Banyak ahli ibadah namun tak pandai menjaga lidah. Ia banyak memuji Tuhannya namun banyak mencaci saudaranya. Cacian-cacian dan makian itu saya lihat hari ini di medsos terutama begitu banyak terutama terkait dengan mendekati pemilihan legislatif dan pemilihan calon presiden. Padahal kita diingatkan oleh Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al muslimu akhul muslim. Orang Islam itu adalah saudara dengan yang lainnya. Seorang Muslim dengan Muslim yang lainnya adalah bersaudara. Maka, hari ini saya sangat-sangat tidak nyaman ketika ada perdebatan persoalan kiai dan para habib. Yang hari ini memunculkan wacana tes DNA untuk para habib, saya orang yang tidak nyaman ketika kemudian kita besar karena dianggap hanya mendapatkan hamung tuh atau keturunan dari nenek moyang kita bahwa darah yang mengalir di dalam tubuh kita itu tidak bisa lepas dari nenek moyang kita, iya. Contoh, besok tanggal 4 Juni, saya bersama Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, insya Allah, akan hadir di haul Mbah Muhammad Besari. Haul yang kesekian kalinya. Mungkin semua orang tahu, kalau saya keturunan ke-9 dari Mbah Muhammad Besari tapi bagi saya itu beban. Bebannya di mana? Karena Mbah Muhammad Besari itu kiai besar. Bahkan cucu beliau yang namanya Hasan Besari saking besarnya di mantu sama Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Yaitu Mbah Hasan Besari yang merupakan putra dari Mbah Kiai Ilyas, anak ketujuh dari Mbah Muhammad Besari. Hasan Besari punya kakak namanya Nyai Madarum. Itulah garis nasab saya. Jadi kalau diurut, Mbah Muhammad Besari punya anak Kiai Ilyas, punya anak Nyai Madarum, punya anak Kiai Karyonawi, Jalal Iman, Kiai Muhammad Usman, Muhammad Boniran, Kiai Muradi Miftah Maulana Habibur Rahman. Tapi saya malu untuk membicarakan bahasa saya. Saya bangga jadi orang Ponorogo. Yang membuat saya malu apa? Mbah saya orang besar dengan prestasi besar. Sementara saya cucunya belum bisa memberikan prestasi besar. Mbah saya Muhammad Hasan Besari punya murid sekelas Cokro Aminoto. Punya murid sekelas Ronggo Warsito. Punya murid sekelas Diponegoro. Gus Miftah punya murid Pegengge. Jadi, perbandingan antara saya dengan Mbah saya terlalu jauh. Yang saya openi begengge, yang diopeni Mbah Mbah saya, Pangeran-Pangeran, seperti Pangeran Diponegoro. Maka seharusnya, apa hari ini? Jangan sampai kemudian keluar dari mulut kita, mencaci orang lain, hanya gara-gara pekatakanlah -gara, persoalan nasab. Yang perlu Anda ingat adalah nasab itu tidak berbanding lurus dengan nasib. Banyak orang nasabnya bagus, nasibnya enggak bagus. Banyak orang nasibnya bagus walaupun nasabnya orang biasa-biasa saja. Kayak saya punya teman Habib, dia mengatakan apa? Saya malu kalau saya mengatakan di dalam darah saya mengalir darah Kanjeng Nabi. Di dalam tubuh saya mengalir darah Kanjeng Nabi. Saya tanya, "Kenapa malu, Beb?" "Karena saya khawatir perilaku saya tidak sesuai dengan apa yang digendaki oleh kanjeng Nabi. Faktanya apa? Banyak orang yang dalam tanda kutip ngaku-ngaku Habib, tetapi kelakuannya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh kanjeng Nabi. Maka seharusnya apa? Persoalan ini jangan diterus-teruskan. Karena apa? Al-Muslimu akhul Muslim. Minimal saya dengan jenengan itu saudara. Sama-sama keturunan Nabi. Minimal Nabi Adam alaihi salam kan pilihannya mengeluru jenengan itu keturun Nabi Adam atau pakai teori Darwin keturunannya muncul kalau kita pakai kacamata agama kita itu keturunan Nabi Adam tapi kalau pakai teori Darwin manusia itu keturunannya muncul Anda pilih mana? Pakai teori agama apa teori Darwin? Teori agama apa Darwin? Agama Nabi Adam, makanya saya sama Bu Camat juga masih saudara, sesama saudara, anak cucu Nabi Adam. Nasabnya sama dari Nabi Adam, tapi nasibnya beda. Beliau camat, saya ustadz terkenal. Nasabnya sama, nasibnya beda. Maka mohon maaf, Bu Camat, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Nah, masa podo? Nah, maka sesama orang Muslim itu seharusnya apa? Sesama orang Islam, dia tidak boleh berbuat dolim dan aniaya kepada sesama Muslim. Maka saya itu kalau ada orang datang ke pondok, sowan, matur, terus saya didolimi oleh orang. Saya bersyukur, alhamdulillah. Kenapa? Karena lebih baik kamu dizolimi daripada kamu mendolimi. Tanggal 3 April, saya diminta untuk menjadi imam sholat dan tausiah di hadapan forum ketua umum partai politik dan Bapak Presiden Joko Widodo di Jakarta. Mungkin saya kader NU NO yang paling sering diundang oleh Presiden. Tanggal 3 April, saya diminta untuk jadi imam dan tausiah. Maka tanggal 3 April tepat jam 12 siang Indonesia dalam genggaman saya. Kenapa? Karena yang mengambil alih pimpinan adalah saya. Kenapa? Karena saya imam sholatnya Pak Jokowi. Saya mau sholat tengok ke belakang. Saya bilang, Bapak Presiden dan para ketua umum parpol, sawu sufu fakum fis sholah. Rapatkan dan luruskan sofnya di dalam sholat. Presiden jawab, sami nawa atau nah. Manut sama saya, Pak. Saya takbir, Pak Jokowi ikut takbir. Saya ruko, Pak Jokowi ikut ruko. Saya sujud, Pak Jokowi ikut sujud. Saya salam, Pak Jokowi ikut salam. Rampung sholat, saya tengok ke belakang, saya bilang cie, mano cie. Saya bilang. Waktu itu saya bilang apa? Kenapa toh Pak Jokowi itu kok seolah-olah walaupun disakiti tapi apa yang diinginkan kok kita lihat dikabulkan oleh Allah ternyata jawabannya sederhana karena posisi Pak Presiden itu sering didolimi pada dikatakan dakwahul madzlum mustajabun doanya orang terdolimi itu mustajabah makanya hati-hati kok ada suami mendolimi istrinya harusnya ibu itu bersyukur itu berarti dalam rangka suami menjadikan Doa Anda mustajabah. Jadi semakin laki-laki zolem, -laki perempuan semakin bersyukur. Karena berarti doanya semakin mustajabah. Tapi coba sekarang dilihat, yang banyak zolem itu kira-kira suami apa istri? Bu, yang banyak zolem suami apa istri? Coba kalau kita lihat prosentasenya, kira-kira lebih banyak mana suami yang takut istri atau suami yang ditakuti sama istri? <tuk> prosentasenya ternyata lebih banyak suami takut istri, termasuk pak polisi. <tuk> pak Jokowi itu pernah, Pak. Instruksi kepada rapimnas TNI Polri, mohon kepada TNI Polri untuk mengawasi WA grup para istri supaya tidak mengundang ustadz yang radikal dan intoleransi. Saya ketemu sama Pak Presiden, Pak Presiden perintahnya bagus: suami ngawasi HP istri supaya tidak terpapar paham radikalisme. Persoalannya adalah, emangnya berani suami ngawasi HP istri? Gak berani, Bu. Yang ada istri ngawasi HP suami. Oh, pemenang sing wedok camat, wis mesti itu. Ya sekedar tahu saja, Bu Camat. Perempuan tuh karakternya satu. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Itu karakter, Pak. Lak dilarani ra lali, lak ngelarani ra kelingan. Wah, jaman langsung jawab tidak semua wanita. Coba Anda bayangkan karo kiai ngeyel apa meneh karo bojone. Jadi salah satu rahasia kenapa Pak Jokowi itu doanya mustajab. Coba saya itu orang fair Pak. Kalau Pak Jokowi saya juga saya kritik biasa. Kalau ada kebijakan yang tidak sesuai. Tapi kalau benar ya saya dukung. Bagaimana kemudian dulu dunia itu menyangsikan Indonesia nggak bisa bebas dari COVID-19. Tapi coba Anda lihat faktanya. Muncul covid semua negara bingung. Bahkan diancam dengan resesi global. Tapi kemudian presiden turun tangan. Semua dunia minta supaya Indonesia di lockdown total. Semua orang di dalam rumah. Gak usah keluar supaya covid cepat selesai. Pak Jokowi ngeyel. Gak ada lockdown total. Cuman dengan istilah-istilah tertentu. Tahu ekonomi rakyat berantakan. Bahkan saya dengar di Ponorogo ketika covid Para istri di Ponorogo sudah pinter jualan. Hari Senin jual gelang hari Jumat jual kalung. Pemerintah dengan kebijakannya membuat BLT. Betul Bu Camat? Bantuan langsung tunai. Bantuan langsung telas. Apakah problem selesai? Ternyata tidak. Niat pemerintah bagus. Supaya orang miskin dapat bantuan tunai. Tapi ternyata banyak kasus termasuk di Ponorogo. Akadnya jelas. Bantuan langsung tunai untuk orang miskin. Tapi lucunya disambit yang punya mobil juga ngaku miskin. Siapa yang paling pusing? Kepala desa. Lurah. Banyak orang yang punya gelang emas ngaku miskin punya cincin emas ngaku miskin lurai mumet dasi di domning sobo akhirnya begitu dibagi orangnya nggak kebagian mulai nuduh lurah macam-macam lurahnya nggak adil BLT malah di dom ke dulure dewe ada tuduhan seperti itu ingat tuduhan itu benar ada pak lurah di sini Oh ini Pak Lurah tuh. Halo, Bro. Iya <tuh> rasa cilik hati Pak Lurah. Biasa cangkeme warga itu begitu Pak Lurah. Tatak Pak Lurah ya. Pertanyaannya kemarin Pak Lurah demo di Jakarta apa enggak? Ikut enggak? Bagus. Lurah demo ke Jakarta. Saya itu kadang-kadang heran sama Pak Lurah. Katanya enggak susah jadi lurah, gajinya kecil. Eh kok demo ke Jakarta minta perpanjangan masa jabatan. <tuh> kan pekok itu loh itu loh. Katanya jadi lurah susah, gajinya dikit. Kenapa minta perpanjangan masa jabatan? 6 tahun menjadi 9 tahun. Alasannya apa Pak Lurah? Supaya warga tidak sering terjadi konflik horizontal sesama warga. Saya lihat apa benar ini alasannya? Ternyata alasannya bukan itu Pak Lurah. Kenapa lurah-lurah demo ke Jakarta minta perpanjangan masa jabatan? Karena modalnya belum balik. Makanya Pak Lurah nggak deming, Insya Allah selamat Pak Lurah. Maka saya meyakini Pak Lurah Desa Campur Rejo ini orang baik. Saya berwasiat Pak Lurah kepada Bapak Ibu, tolong Pak Lurah jangan dikubur sebelum mati. <tuk> nah. Maka bapak ibu yang saya muliakan, BLT muncul, sudah masih banyak orang protes sama presiden. Bagaimana cara menyelesaikan COVID? Maka diadakanlah vaksin. Masih ingat ya, Bu Camat ya, vaksin. Tuduhannya apa? Uh, semacam-macam. Vaksin diragukan sertifikasi halalnya. Kita nggak mau divaksin. Pokoknya cari-cari kesalahan pemerintah. Maka bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia memunculkan sertifikasi vaksin. Sertifikasi halal muncul, masih protes. Tolong presiden ngasih contoh, suntik vaksin pertama kali. Ingat Pak Lurah? Saya ingat betul itu, Pak Jokowi mau suntik. Curiga kalau Pak Jokowi nanti disuntik bukan vaksin yang seperti untuk rakyat, minta live TV. Akhirnya Pak Jokowi mau suntik vaksin live TV. Begitu live TV masih muncul kecurigaan, apa? Jangan-jangan vaksin yang digunakan vaksin yang lain. Saya bilang begini, ya kalau doanya Pak Jokowi itu mustajabah ya lumrah ya. Karena beliau sering didolimi. Soal keturunan, katanya Pak Jokowi keturunan PKI, Cina. Gak terbukti, orang masih cerewet. Nuduh lagi, Pak Jokowi ijazahnya palsu. Dan sekarang Alhamdulillah, yang nuduh ijazah palsu, nyemplung penjara musuhku Gus Nur. <laughs> Yang dulu bilang Miftah Gus Telek. Lah itu. Jadi kelingan aku. Saya dulu dibilang Miftah Gus Telek. Kemudian saya jawab cangkemmu nur nur itu. <laughs> ya. Sama panitia malam hari ini. Kalau sampai pengajian sampai akhirnya nggak ada kipas angin nih, cangkemmu papa nanti kipas angin. Kau wanas ya. Kata, e, panik Pak Lurah, kan cantik Gus Nur. kita itu. E, Seumur Pak Lurah. Lah kok siap siap gula kipas angin nggak siap. Oi kipas angin bro. Pada seharusnya apa? Ini masih tema halal bil halal, tolong menolong, maaf memaafkan. Seharusnya apa? Sesama muslim itu tidak boleh berbuat zalim dan aniaya kepada saudaranya. Maka kemudian hadis riwayat muslim ini dilanjutkan. Mang KANA nafi hajati akhihi. ALLAHU fi hajadihi. Barang siapa membantu kebutuhan saudaranya maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Makanya coba Anda lihat karakter orang beriman itu kalau menurut hadis itu enteng-enteng banget. Mangkan ayuminu billahi wal yaumil akhir Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, ciri-cirinya apa? Muliakanlah tetangganya. Berarti apa? Mukmin yang paling baik itu adalah yang paling baik dengan tetangganya. Ada lagi hadis Mangkana billahi yaumil akhir fal yukrim daifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan dari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Maka tamu belum minta kopi, harusnya dikopi ini. Tamu belum minta kipas, harusnya dikipasi. Makanya kalau ada tamu itu langsung saya gage-gage. Seneng dengan tamu nih. Pokoknya dua ini wedang tamu ini di wedang Dua ini dawet tamu ini di Dua susu tamu di Apa bu? Di gawe is kok didoti doti gila Saya tuh nggak tahu bu Caman. Kalau ngomong susu tuh pasti yang histeris itu bukan perempuan. Bapak-bapak, karena memang laki-laki itu seperti soda. Kalau ketemu susu, pasti gembira. Alah lurahnya sibuk sok telepon-telepon. Boyo kan mau tuh Pak Lurah, Pak Lurah telepon-telepon. Ya apa Pak Lurah juga kok gedeng-gedeng pasti aku Pengajian paling manual sedunia. Pengajian acara TV ini pasti dihepek-hepek ya. Kipas, di epek -epek, kayo. anggup belara. Selalu <laughs> ala Nabi Muhammad. Oh, uh, ngopi dulu. Saya habis buka puasa tadi belum kopi. Kok uen cermen tuh palura kopi. Kurang kental goblok seger gitu. Sangat bisa hajati akhihi, Barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Jadi ya sederhana saja sebenarnya. Bagaimana Allah itu bersikap kepada kita tergantung bagaimana kita bersikap kepada saudara kita. Maka dalam hadis lain disebutkan apa? Wallah fi aunil abdi maka abdu fi auni akhi. Demi Allah, Allah akan menolong hambanya. Manakala sang hamba mau menolong saudaranya. Tapi ingat, kalau kamu jahat sama saudaramu, Allah jahat sama kamu. Yang menjadi problem gini ya. Coba anak-anak muda ini tolong diingat. Termasuk ibu-ibu sih. Jangan suka jahat sama orang. Kenapa? Kalau nanti dia membalasmu dengan kebaikan, kamu akan malu sampai akhirat. Betul? Kalau ada orang berbuat jahat sama kita, kita balas dengan kejahatan, Pak. Itu biasa. Kalau cuman saya nggak dikasih kipas angin, ya cuman tak rasani saja. Enggak tak balas. Paling lurai tak tandai. Lurahmu jenenge siapa toh? Suki, Basuki, oh Basuki, aduh, oh. Senengok Basuki ya. Basuki, Basuki Wibowo. Sekarang kan nama-nama apa SH, yaitu SH. Kono ini barang gila, susah hidup ih eh? ini. <guluh> jangan suka jahat sama orang. Nanti kalau dia membalasmu dengan kebaikan, kamu malunya sampai akhirat. Maka posisinya Pak, kalau saya disuruh jahat, mendingan saya dijahati kok. Daripada saya berbuat dolim, mendingan saya didolimi. Daripada saya di, daripada saya membohongi, mendingan saya dibohongi. Daripada saya menginjak, mendingan saya diinjak-injak. Dan saya sering mendapatkan perlakuan seperti itu. Tapi justru Pak, saya itu merasakannya. Kalau saya itu pembulian di media sosial sedang banter-banternya itu cangkem saya malah mandi pak. Ini mungkin saya minta kipas angin nggak datang-datang karena sudah lama saya nggak dibully pak, loh. Jadi mulut saya nggak mandi ini. Makanya begitu datang ya kipas angin ya kipas angin lama yang banyak sarang-sarang nyamuknya. Oh baru ya pak. Acara selanjutnya masang kipas angin. Ana kipas angin ora ana colokane modar aku ya. Kudune mlakune kaya masih sing gawe edange mah lho ini ini. Oke lak ning kene ora ana colokane. si kile cuwile iki lho. Manuke sepira. pahala <laughs> Anda ini <rana> colo aneh, <laughs> Saya itu kalau kalau ingat dibully orang, didolimi orang itu bapak ibu, saya ingat apa yang disampaikan oleh Gus Dur. Kebetulan saya kemarin ngaji di Tambak Beras, dekat Tab Tebu Ireng, sama Pak G. Hasib dan Gaya yang lain. Gus Dur itu Pak Lurah kalau menghadapi omongan orang, menghadapi sikap orang. Gus Dur mengatakan begini, hidup itu simpel saja. pengajian malam hari ini yang paling berat bukan menyiapkan panggung, bukan menyiapkan sound system, tapi menyiapkan ganjaran ya Pak Lurah ya. Lurah yes ganjaran matamu Pak Lurah ganjaran itu. Dibuli ya. Kata Gus Dur bilang begini. Saya itu di Indonesia tokoh yang salah satu saya favoritkan sebagai idola saya itu Gus Dur. Karena Gus Dur itu termasuk orang yang istimewa. Orang yang matanya tidak bisa melihat tapi hatinya sangat terang benderang melihat dunia. Maka di Indonesia yang matanya nggak bisa melihat hatinya terang cuma ada dua. Satu Gus Dur, nomor dua si buta dari gua hantu. Gus Dur bilang begini, hidup itu simpel saja. Kalau orang menjauhi kita, kita jauhkan diri juga. Wong oh, ngedoh kok dicedahi. Kalau orang menjauhi kita, kita jauhkan diri juga. Kalau orang nggak suka sama kita, nggak perlu kita tunjukkan muka. Pergilah ke tempat di mana kita dihargai, kita berat memilih jalan hidup kita sendiri. Itu kata Gus Dur. Kayak sekarang banyak capres, Pak. Oh, telepon saya, Gus, tolong saya dibantu, bla 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 bla. Ada capres lagi telepon Gus, tolong dibantu. Kalau nanti saya jadi presiden, saya minta Gus Miftah bantu saya jadi Menteri Agama. Waduh, Menteri Agama Republik Indonesia, Miftah Maulana Habibur Rahman. Sing paling seneng lurai campur rejo. Lak ngundang Menteri Agama kan rapantes ngamplopi. Yeah, Merongos aku itu. Coba saya mau tanya sama Bapak Ibu. Kalau Gus Miftah jadi Menteri Agama, jenengan setuju apa enggak? Saya nggak mau pak. Karena kalau saya jadi menteri agama otomatis jadwal ngaji saya berkurang. Saya nggak bisa belusuan. amplop kurang matamu. Sopo sing kondoi Kamu kalau ngomong jangan benar. Kebetulan saya lahir di Lampung. Saya ditelepon sama orang-orang Lampung. Sama orang-orang kaya di Lampung. Gus, Gus Miftah pulang ke Lampung nyalon gubernur. Ini Lampung sedang disorot jalannya jelek. Gus Miftah pulang ke Lampung, kita dukung jadi gubernur. Saya bilang, saya itu nggak pantas jadi pejabat. Saya bilang begini loh Pak Lurah. Pejabat itu begitu dilantik, satu kakinya sudah di KPK. Pak? Ini mumpung acara TV, besok yang nonton secara nasional. Saya bilang, orang itu kalau nggak kuat iman, Begitu dilantik jadi pejabat, satu kakinya sudah di KPK. Sama dengan Pak Lurah. Kalau nggak kuat iman, satu kaki Pak Lurah sudah di Polsek dan di Polres. Loh, bukan meden-medeni. Supaya Pak Lurah hati-hati. Basuki Wibowo, rungok aku pengen mau kok. Meden-medeni gila. Kalau lurah itu penyakitnya cuma satu di mana mana itu. Mudah-mudahan nggak sampai campur aja lah. Lurah itu kan penyakitnya cuma satu pak. Nguntal dana desa itu saja. Makanya harus dijaga gitu bu mau saya. Camatin beloni lurai. Enggak kok enggak. Ada apa kamu dengan pak lurah di camat? Nguntali mantep ini. Lah ya masa aku mbadok dan desa ya ora pantes to Pak Lurah. Nguntal we lah. Nah, saya itu enggan kalau diminta jadi pejabat. Apalagi kemarin capres-capres kan saya tiga-tiganya kenal baik. Mas Prabowo, sahabat dekat saya dari tahun 2013. Mas Anies Baswedan, sahabat saya sejak dia jadi gubernur. Mas Ganjar Pranowo, sahabat saya. Sekarang gini aja lah kita tuh boleh beda pilihan kok. Tapi ingat, menjaga kerukunan hukumnya wajib. Jangan sampai pemilu lima tahun, yang kita pilih saja kadang-kadang juga enggak ngopeni kita. Tapi kita bermusuhan dengan tetangga kita gara-gara beda pilihan. Naudzubillahi dalil. Ngono Pak Lurah. kampanye Pak Lurah umpama basuki, basuki, basuki nyalon meneh saya Basuki Wibowo mencalonkan kepala desa campur sari, eh, campur rejo yang kedua kalinya. Kalau saya baik silahkan anda pilih. Kalau saya tidak baik tolong jangan dipilih. Wih warga malah milih hawa mu balura. Umur menerapung, wes entah jabatanmu. Oh yo serapayu, 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 serapayu. Jadi sing arpe nyalon nyalon Lah kampanye ngono kang. Lah aku apik pilihan. Lah aku ora apik rasa mau pilih orang itu malah simpatik. Tapi kalau saya umpama nih, sopo? Eh? Kene wong kene sing paling lucu rupane sopo wow, jenenge iki? Umpama nih awakmu, awakmu jenengmu sopo? Cowil, awak apa wis kaya triplek iki lho apa iki? Jenengmu sapa, Saprol. Wah, jenenge Saprol. Saprol. Umpama nih, pilih saya Saprol. Bersih, jujur, terpercaya. Orang ra percaya, Jari ini bersih, kok rai ini orang glowing. Lain ngono tak kira? Wis, besok pilihannya beda nggak masalah lah. Tapi jangan sampai kita bermusuhan. Setuju ya? Gus minta besok nyoblos siapa? Jelas nyoblos istri saya. Hmm. Lihat apa nyoblos apa meneh? Masa nyoblos rondo ponorogong? Rondone siap, aku ajar. Ada janda di sini? Oh, banyak. Sing rondo ngacung. Walah sing arep dhewe ngacung sing ijo iki ya Allah. Pantesan. Kayaknya melu-melu nggo kacamata kaya aku. Ya. Kamu nafsu ya sama aku. Warganya Pak Wibowo ya Allah. Rondo jilbabe hijau kayak lemu nih ya Allah. Kayak ini guyu nutupi rai tak pikir Bulno pamer jam. Selalu ala Nabi Muhammad. Nah, maka seharusnya apa? Konsep seduluran itu adalah wata'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa bukan tolong menolong dalam dosa dan kemaksiatan walata alal ismi wal uduan dosa dan permusuhan itulah kenapa dalam agama itu ada mekanisme maaf memaafkan contoh umpamanya puasa targetnya menjadi orang bertakwa ciri-ciri orang bertakwa dibahas dalam Ali Imron ayat 134. Alladzina yunfiquna fi wa wal wal afina 'anin Ciri orang bertakwa itu apa? Orang yang mau memaafkan dan minta maaf. Makanya kenapa Gus Miftah punya kuot judulnya memaafkan itu tidak menghapus masa lalu tapi pasti memperindah masa depan. Nah, hebatnya orang NU NO, karena kita tahu Serawong itu pasti banyak salah dan dosa dimunculkan satu istilah, tepatnya ketika Pak Soekarno melihat bangsa Indonesia terancam dengan disintegrasi dan perpecahan, minta solusi kepada Kiai NU. NO. Siapa Kiai Wahab Hasbullah yang menciptakan lagu Ya Alal Waton. Kalau Pak Lurah, kalau uh, Wahab Hasbullah Pak Kiai hubul waton minal iman. Kalau Pak Lurah Wibowo, hubul wadon minal iman. Mangan ya Lurah Bernyawang rondok langsung nafsu mangan. Kurang berapa tahun Pak Lurah? Dari lurah. Dua tahun lagi, yes. Moga-moga khusnul khotimah. Jabatan lurah gue lho lah, ya butuh khusnul khotimah. Pak Lurah ya dong lah, panjang umur. Semoga Pak Lurah Basuki Wibowo panjang umur. Amin. Jadi wong santunya mati Pak Lurah wurib Ya. Mbak diundang ke istana Pak. Jadi kalau hari ini ada ceramah di TikTok gitu ya. Itu enggak pantas kiai ulama kok wirawiri diundang ke istana. Lah kalau sekarang Umaro pejabat, nggak ada ulama yang memberikan nasihat. Itu mau seperti apa Pak? Makanya saya lihat di tiktok tuh kadang-kadang ya Allah. Ulama yang wirawiri dengan pejabat dan umaro adalah lacurnya agama. Iki apa dalile ini? Loh saya ingin nyewon sewa kaya pejabat. Umpamanya kaya bucamat. Saya pejabat yang tingkat kecamatan. Sambit. Ya nyewon sewu. Seharusnya apa? Sebagai bucamat, ya dekat dengan ulama. sowan kepada ulama. Kalau kadang-kadang ulamanya ditimbali, ya sah-sah saja. Kalau bucamat datang kepada kiai, itu jenengi soan. Kalau pak bucamat manggil kiai, itu bukan dawuh, tapi ngaturi. Jadi bahasanya yang pas. Nih, kayak kemarin ada ustad bilang begini. Malaikat Jibril alaihissalam dawuh kepada Nabi Muhammad. Oh anda salah. Malaikat Jibril itu sehebat-hebatnya Jibril itu kehormatan dan kemuliaannya kalah dengan Nabi Muhammad. Bahkan mohon maaf kalau ada orang mengatakan Malaikat Jibril lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Itu tidaklah dia mati kecuali dalam keadaan Nasrani atau Yahudi. Maka yang benar seharusnya apa? malaikat Jibril matur marang Kanjeng Nabi Muhammad dengan membawa dawuhnya Allah. Coba teman-teman pembawa acara atau MC ya. Kita itu kadang-kadang salah. Acara selanjutnya mau hasanah. Yang akan diaturkan oleh itu salah. Wong Jawa sampai jangan kehilangan Jawa. Tapi masih mending Pak, saya kemarin pengajian di mana itu MC-nya kayak MC dangdut, Pak. Wah, uh. Acara selanjutnya mau idoh dan tausiah akan disampaikan oleh Ustadz yang sedang naik daun. Buh, ini Ustadz apa ular keket ya. Gue. Kita sambut Gus Miftah. Buh, ini ngeduaku aku petinju apa kebijet aja ya. Gue. Jadi hebatnya bahasa Jawa nggih, ngomong niki teng Ponorogo ngene sanak kadang dulur-dulur kula. Aja salah lho. Kula niku biyen senajan to lair teng Lampung kali Bapak Ibu kula kacilik diajari basa, Pak. Dadi umpama kula niku ngaji walus kula ya iso. Ning ndasmu sing mumet. Dadi ngeten, Pak. Bahasa Jawa itu kerennya begini. Sama-sama berkata dalam bahasa Arab, kola tapi ketika subjeknya berbeda, maka akan melahirkan kalimat yang berbeda. Qalallahu ta'ala. Maka kita mengartikan apa? Allah berfirman. Qala Rasulullah atau qala Nabi. Maka akan kita hadirkan kalimat Rasulullah bersabda. Begitu Pak Kiai. Qala musonef, qala Kiai. Maka Kiai dawuh. Oh, yang ngomong santri? Kola Zaidun, santri umpama nih. Zaid matur. Nah, kalimat ini harus pas. Yang namanya dawuh itu dari atasan kepada bawahan. Bu camat dawuh kepada Pak Lurah. Kalau Pak Lurah kepada Bu camat, matur. Suami kepada istri dawuh, istri kepada suami matur. Lewi ngono, sak kelompok banser datang ke pondok saya Gus Miftah kula sak rencang rawuh teng pondok ipun Gus Miftah Kanti menikah kula badhe ngendikan selajengipun monggo Gus Miftah matur goblok men ta Untung kulo gokil kula biasa-biasa lah kalau kiye sepuh lah ora pantes kudune kula matur monggo panjenengan kula aturi paring dawuh atau paring pangan dikan Ibu-ibu Ponorogo ini kalau sama suami ini bosan apa mboten? Serah percaya aku. Kadang-kadang Bu Lurah, tergantung tanggal nomor apa tanggal tua ngoten nggih. Lah dari dulu biasa boso. Jal, saat ini kita tes wong kene iso boso apa ora. Jenengan kula wene duit kersa napa mboten? Kula wene duit kersa napa mboten? Sing jawab purun gue ngerti basa sing jawab kersawi petok tak kandani. Kersa itu untuk orang lain. Mila jenengan kayak masih sing lungguh kaya sing nyuguh mlakune kaya kodhok iki mau. Umpamane ngoten iki disuguhke, bahasane Jawa napa? Monggo Gus dipun Kerso Kersa itu untuk orang lain. Kalau kita namanya purun. KULO purun jenengan KERSO saya sowan jenengan rawuh. Salah ono kiai tak kok, wah oh, ono kiai sowan gonku, mbahmu iki lho. Kok yayaan. Ono Pak Kiai tindak. Ha, oh, Kulo budal Pak Kiai tindak. Kulo sowan Pak Kiai rawuh. Cah nom gilo, aja sampai kelangan bahasa Jawane. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, mekanisme halal bil halal yang dibuat oleh Mbah Wahab Hasbullah sebagai salah satu tokoh NO yang sentral. Kipas pasang ini belas ra kroso Karena <tik> bedane belas lho Kokongku oh, lagi panas. Insyaallah. <laughs> nih? Kalau cuma neng, meski pasnya panas ngatur-ngatur ngadek kok ini. Ibu-ibu lebih suka Gus minta duduk apa berdiri? Itulah perempuan. <laughs> dimana mana suka yang berdiri. Oh, pak Kapolda jadinya siapa? Badri loh, kayak Pak Deku. Biar Pak desa saya itu jadi kiai di Gontor. Namanya Pak Imam Badri. <gak> kok jenengmu ya Badri? Pak apa saya tahu? Badri itu artinya apa? Bulan purnama. Kok <gak> oh, kayak gue kok bulan kesampit. <gak> eh selamatan di sini Benadem ya. Ya. Iki ngomong persatuan, tak selawat persatuan we. Muga-muga sing rawuh Muhammadiyah, ana wong EDII, ana Aku nyalo melodinnya di sini, ya. Senglio menang, wae rasa terlalu semangat. amplopmu mu jelas, ya. Yeah. <gupi> Wah, ngandung ini gongnya gong wayang, nih. <gupi> Wah, ampuh. Namanya apa, nih? Wisanggeni. Wisanggeni? Wah. Grupmu jenengnya apa? Wisanggeni. Oh, Wisanggeni. Kok hasim? Wah, aku sih saya hasim, cah helek gitu kelingan kok watangmu saya gede sih Aja gede-gede sih ngelanang lah watangnya <tuk> gede lato-lato ini kingsut lato-lato supaya kita bisa bersatu Ada NO, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, ada Aisyah. Semua aku jaga uhuwa Indonesia makmur rakyatnya berkah. Amin. Semua aku jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyatnya berkah Salatullah salam lagi yang lebih kompak bareng-bareng. Salatullah. tahlilan podong hop oh, oh, hop oh. oh. hop rahmat goblok berkat berkat nopo rahmat Tahlilan saben malam mole tahlilan podong gowo opo oh, opo oh, oh. anong kita elak musik ya melodi nya ini hp ini tuh hp ini direpi, ya? tuh depi <tuh> ya selamatan kalau niku baru sakit 10 hari ucapan nembiana suaranya gini-gini gerok gerok kano suaranya yuk semua HP-nya diangkat, flash-nya diangkat, selawatan. Oke. Okay. cangkemir rondo. Oke. Okay. Oke. Okay. Ya. Semua HP diangkat ke atas. Sing HP yang angkat sikil. Semuanya diangkat. Saya ngangkat pas ya, kancane Gus Miftah yang orang ngangkat kancane Samsudin. <silence> semuanya diangkat. Sindur, sindur, sindur. Sana mana Pak Lurah sana? Halo. Semuanya diangkat. Oh, mau tidak saya ngangkat? Ayo bareng-bareng semuanya diangkat. Sindur. Nanti digoyangke ke ngalor dulu. Sallu ala Nabi Muhammad. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله رسول الله صلاة الله سلام الله على يس حبيب الله صلاة الله سلام الله i see Amor. kubur bodoh tangisan anak Bojo rebutan warisan Sol Tambur ngundang undang miftah lurah basuki, lumayan kagah, lumayan kagah. Ono kacahatus ning beli, najan kagah manu itu. E. didolimi Bu Camat, ben mandi di Camat. Katanya penggemar Pak Lurah, Maraya. marah ya. Mara, ya. sawah dus ning kali, Kayu nongko digawe lemari, digawe lemari. Gus Miftah gagah lan sregep ngaji. Oke rondo sing jaluk di. Amin. Diajari ngaji. <tuk> <tuk> Emangnya apa cowok apaan? Gigi, gigi, si sing kesini dan bocah-bocah ponorogo, irong Ibeti pet gorengan kopi gorengan kopi diseret sapi diseret sapi amit amit bo jasa iki durung ijab wis wani ngeloni milaning ponorogo kaca SMA mateng berita rame neng TV. Bu Camat, di sama Aku wisen Diberitakan dari Ponorogo. Anak-anak SMA banyak yang meteng Ya Allah. Ya. oh itu gak benar. Hoak. Nah, pelakunya malah si Hasim gue sem <susukain> sem mung <sukain> lak seneng ya rabi sem buta ijo mangane bantal rokok kretek sandinge kopi sandinge kopi tadi jomblo rasa jual mahal salah tuwe ora payu maderes Tuku bawang klerum mrico wis kebacut sayang mung dianggep bon mung dianggep kanca samarangkali ne buthek sing disayang matane lak ngono iso Selalu ala Nabi Muhammad Ayuh. Ngaji, 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 ngaji. Kalau melah duranan lato-lato. Tapi Pak Lurah tolong sarankan kepada para suami di desa Campurjo untuk bisa membeli lato-lato. Walaupun secara alami Pak Lurah sudah punya lato-lato. <tapi, tapi>, karena ternyata fungsi lato-lato itu adalah untuk menjadi kompetitor bagi mulut istri yang cerewet. Jadi ketika istri mulai ewek 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 bunyikanlah latu latu mu ada 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 alternatif itu Pak Lurah. Kalau ada tetap cerewet gampang tatap kita tok 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 tok. Di <tik Western Sisi> dalimi Nah, bagi orang yang terdalimi ini kenyawan saya bu, sebelum saya sampaikan di mana urgensinya halal bil halal itu. Jadi ngaten. Kanjeng Nabi dawuh di dalam hadis riwayat Muslim berikutnya. Ada deruna muflis. Tahukah kalian siapakah orang yang muflis? Muflis niku napa Pak Lurah? Bangkrut. Kamu tahu siapa itu orang yang bangkrut? Kalau pemahaman jenengan itu bangkrut napa Bu? wong dagang modale 10 baline mung 5 berarti bangkrut atau Pak Lurah nyalon lurah modale sak miliar gaji ini mau lima ratus juta umpah, umpah. itu bangkrut tapi buatan Pak Lurah kan pengabdian Pak Lurah ya sabar Pak Lurah aku ngerti gaji murah oke santai Pak Lurah nah Pak Lurah oh ngamplop ngamplop ini di tiara apa, apa pak lurah paling mulai cangkem udunan pak lurah <tuspar> tadi ini terus dan mandi ya pak lurah is pak lurah sing pun ini Ora tak Oh. Halo, Bu. Bujune Ayu mboten? Boutan, aku takon Pak Lurah ayu mboten. Oh, ayu. Ya yes, berarti jelas. Besok Pak Lurah masuk surga karena bersyukur karena punya istri cantik. Bu Lurah masuk surga karena bersabar. Ndi bojo kaya ngene. Ada deruna mal muflis. Kan Nabi tanya, "Kamu tahu nggak siapa itu muflis? Siapa itu orang yang bangkrut?" Kemudian para sahabat menjawab, "Qalu." Al muflisu man la Siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang yang muflis atau bangkrut itu adalah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya harta. Menurut para sahabat. Tapi lah orang awam kawaii itu jawabannya gini Mereka saya ingin ini sih. Kalau wajahmu itu memang tidak good looking, maka kamu harus tutupi dengan good rekening. Betul? Karena cewek sekarang lebih milih yang good rekening dibandingkan good looking. Ayo, mbak-mbak pilih mana? Good looking apa good rekening? Alah good rekening. Karena berangkat dari suami yang good rekening, bisa menjadikan wajah istrinya glowing. Dan di wajah istri yang glowing ada suami yang golong koming. Wong dilawan. Lu tenan lu Saya itu bisa memahami perempuan itu nggak bisa diatur oleh laki-laki oleh suami. Cukup dari alisnya saja. Lu tenan. Alis kita gaweane Gusti Allah, betul? Jangankan kok aturan suami, aturan Allah saja dirubah. Alis wis alami buatan Allah bagus dikerok, dilukis sendiri kan goblok gitu loh. Seolah-olah lukisannya lebih HP tinimbang lukisannya Gusti Allah. Maka saya lihat mbak-mbak yang janda tadi, ya Allah alis sih, koyo galengan gitu kadang. <tuh> Ah, lu kayak celurit di lagi kopi ya. Kayak rondo nih kayak nyuwan teh Ngaji lungguh ngarep kupas, tungkak es lonjor ke luar. Orang rumang belang-belang yuyu. Bodi saya ini ngerti deh ibu, orang ngerti ibu, ibu. Nah panjirin kan asam urat. Oh tau ini obat asam urat. Kulo uh, ahli nih. Bapak ibu yang kena penyakit asam urat nanti pulang cari gula batu. Caranya bagaimana? Gulanya dikasihkan kepada asamnya. Watu ini urate. urat. Ini kemarin. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab. Beliau bersabda. Innal muflisa min ummati yakti qiyamati wasyamin wazakatin Nabi Muhammad bersabda orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa Bisolatin dengan membawa solatnya wasiamin membawa za membawa puasanya wazakatin dia datang dengan membawa pahala zakatnya

ngunwe loro ati Pak Lurah, Pak Lurah. Kaya wingi cahno su tak kandhani. Kan kula wingi poso gawe fatwa Pak Lurah. Yo sakdurunge gara-gara niku wau. Ada orang DM saya itu puasane kok aneh-aneh niku. Gus, kalau kerohan membatalkan puasa apa enggak? Yo batal. Lah kok sakit? iya. Lah duwite diuntal aku yo ngono ta. Ana-ana sing takon. Kus, kalau siang hari di bulan puasa boleh nggak kita kumur-kumur pakai kuah bakso? Halah, kita takon apa Akhirnya Pulau Jawa hendaknya di siang hari bulan puasa tidak berkumur-kumur dengan menggunakan sesuatu yang memiliki rasa. Apalagi rasa ingin memiliki. <tuk> yeah. Setakon kan ini kok apa Gus, boleh nggak bulan Ramadan kita menyalakan petasan? Gara-gara nih kalau teng belitar, petasan itu lho pak ada orang meninggal omah yang bledos saya bilang, menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram, saya bilang. <laughs> iya kan? Menyala, haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulama. Isop cek mata ulama. Lah bocah-bocah ki lucu. Petasan itu yang diharapkan apanya to Pak Lurah? Lak suarane to. Lucune. Bar ngurup kayak petasan ditinggal melayu. Kan kudune kupingnya dipepet nyol. Waduh lah kampanye itu Bu Camat. Motor blombongan kenal pot blayeran. Di weng, weng 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 kupingnya tutupi kapas. Kan kamu nggak fair. Kalau memang kamu pengen blayer kenal pot. Membuat dirung aja kupingnya ya Pak Kaposek ya bila perlu kenal potem model mp3 ngoknya nganggu headset ayo api lho wih, api lho reng 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 singgurung ngupingnya dewe malam berbeki tangga nih wah nih eling eling ya, menyalahkan patasan di mata ulama hukumnya haram aduh karo wingi, Do. wong do ribut hukum ziarah kubur gara-gara meh poso apa hukumnya ziarah kubur? Saya bilang haram hukumnya orang ziarah dikubur. Itu haram. Sakit. Orang ziarah dikubur, kan kasihan, Pak. Kuwi karo haram hukumnya mendoakan orang mati. biar Pak Lurah tak dongake moga-moga mati. Lah ora Yang boleh mendoakan orang yang sudah mati. Atang berkila, 17 Agustus ada panjat pinang enggak? Yo haram. Sing bener pinang panjat. Di pinang dulu baru di panjat. Ngono sem. Masuk panjat baru mau pinang. Lelo Cuaks. Orang muflis itu orang yang datang pada hari kiamat bisolatin dengan melaksanakan solatnya, wasiamin dia juga menjalankan puasanya, wasjagatin dan dia juga menunaikan zakatnya. Tapi apa kata Nabi? Namun dia juga datang dengan membawa dosa, dengan mencela ini, menuduh ini, memakan harta ini, dan menumpukan darah si ini serta memukul si ini. Jadi ya mohon maaf. Pak. Saya tuh bilang ya, kalau konco-konco pejabat, saya kan Pak Lurah tau lah, saya itu kalau di Jakarta kiainya artis, pejabat, dan silet British. Besok kayak Mas Feral, Bram, Mas Ta, itu besok nikah yang nasihatnya juga saya. Wah, aku artis-artis Pak Lurah, yang nasihatnya rata-rata saya Pak Lurah. Mau siapa coba? Anang Asanti, Ata Aurel, Yeni Inka, Lesti ora ya Lesti ngarang. Dudu aku kae. Sesuk Deni Sanan meh Rabi. Ya aku sing andani. Karena saya itu paling senang kalau diminta memberikan nasihat pernikahan, apalagi kalau dinikahkan. <tuk> Apa <rastri> wani matamu ya kami. Nah, sapa sing kondong emang? Siapa Sapa sing kondok.

Maka saya bilang sama suami, Pak Lurah, jagalah perasaan istri karena gajimu tidak mampu membeli perasaan istrimu. Betul? Piye biyen, wong wedok tak bela, aku rasa seneng karo wong lanang kok. Ayo, we mon tarbi, meh arep ngopo weh. cop ning irungmu wae ngono iki lho. cop-copane ilang iki lho iki jantah kene iki. Itu mencolot di sini, karena mencolot. La ora, colo ane nih. Nge... ora, colo ane sound system copotan keiki pasangin pas angin bayi. Jadi cangkemku ngomong orang yang mic, nganggung kipas. Ya, eh, hey, si jenengmu siapa? tak kayak duit bal, tak kayak duit, tak kayak duit. Lu kok ini? Kue kelas biro bal. Lulus SMA, ada kuliah yang di UB ya apa? Oh, Universitas Brawijaya, jurusan apa? Oh, teknik mesin. Terima bongkar nggak terima pasang. cita citamu tahu pengen jadi apa? Kok maling gila ngawur? We. Pengen jadi apa? Bingung ya iki? <sukai> Halah-alah. rupamu wong bingung kok. Takone cita-citane apa bingung. Nah, Kaya duit gitu apa? Slot matamu slot iki lho bener. Gitu ku slot kok piye? Wis nyorong 200.000 mesake aku. Sik ditung pira wi ditung jumlah pas urung. apa Mas, dhisik pira? Papat, ya mung ngitung ketok. <tuk> Kuwe pacaran ra? Mboten, pacaran. Lagian kamu itu pacaran kamu itu enggak pacaran bukan kamu kamu enggak mau, tapi karena memang kamu enggak laku. <tuk> Nyebal. Dus tak kayak dun jelo salaman barang gitu neranya wah. Makasih ya bal. Aku ingin orang uang tokong gue pasangin. Mulai tak kayak duit orang atau saya bu. Mulai uangnya setruk. Orang hmm. oh, urusan jadi ini orang urusan. Mayan. ...masang kipas rong Lah, sing buya kurang ajar. kancane ya yuk dipikir, no masing. Jangan kemusim-simsim.